3 poin buat Semarang. Selamat buat Semarang. Halo guys, masih dengan The Lady Bali. Apa kabar kalian semua? Ya, yang hari ini panas-panas ya. Kira-kira aku mau kemana ya? Ya, aku mau away ke Magelang. Karena aku mau nonton pertandingan PSIS Semarang versus Bali United. Jadi jangan kemana-mana guys, tetap ikutin perjalanan aku sampai Magelang. Oke guys, sekarang kita udah sampai, tapi kenapa jalurnya berubah ya? Kita jalurnya kenapa ke arahnya bandara nih? Oi, bandara oi. Oke guys, sekarang aku ke Magelang naiknya pesawat karena waktu yang gak cukup. Jadi kita flat aja lah. Kita santoy. Usah khawatir lagi nggak bawa jersey atau lagi baju dari Bali United. Di sini di dalam airport Bali United buka stok. Yuk, kita. Guys, ada yang spesial untuk opsi hari ini. Jadi aku pakai jersey dari Bali United waktu kualifikasi AFCL. Jadi jersey ini dikasih sama menir Nick Thanks. VDV gratis patch-nya asli kok. Semoga musim ini kita juara dan aku bisa away lagi kemana-mana. Nah. Aku baru aja landing sampai Jogja. Sekarang kita mau on the way ke hotel. Cuacanya lagi mendung, Bo. Semoga untuk pertandingan besok cerah secara hati. A few moments later. Bali United Day. Ya, aku udah prepare sekarang karena apa? Hari ini adalah match PSIS Semarang versus Bali United. Sekarang masih di hotel, kebetulan lagi di Yellow Hotel di Jogja. So, kira-kira perjalanan kali ini menempuh waktu 1 jam ke Magelang, ke Stadion Mugdroto. Apakah Bali United bisa merebut 3 poin di kandang lawan? Dan sekarang aku gak sendiri guys, kenapa aku ditemenin dengan saudara. Kebetulan juga supporter dari PSIS Semarang. Yap. Jadi mobil ya.
Okay guys, sekarang kita lagi di mobil dan akan menempuh perjalanan kurang lebih 1 jam dari Jogja. Enggak sendiri guys, aku sekarang ditemenin sama saudara buat rancang mereka sih. Hai. Namanya mana? Nama. Namaku Radit. Oke. Prediksi skor untuk match hari ini 4-0 PSIS. Wah, gila. 4-0 guys, apakah nanti kebalik? Jangan-jangan. Kita enggak tahu, terus ikutin perjalanan aku nanti sampai. Bye. Oke guys, aku udah beli tiket satu tiketnya harganya 75.000 buat tim tamu. So kita langsung masuk. Bali United. Kita masuk sekarang ke store-nya. Ini punyanya Akademi ya. 18 ya Mas ya. Gimana? 5 dan skor sementara adalah PSIS Semarang 1 Bali United 0. Ayo Bali United, jangan menyerah. Untuk babak kedua harus dikejar minimal 2 gol. Mari makan. Di sini Bali, di sana Semarang. Thank you.
time. Dan hasil akhir adalah Persija Semarang unggul dengan 1-0. 3 poin buat Semarang. Selamat buat Semarang. Dan buat Bali jangan terus-terusan dong. Aduh, ambiar lagi. Semangat. Sampai ketemu lagi dengan aku Lady Bali. The next way. Dan jangan lupa tetap like, comment, and subscribe. Karena subscribe. See ya!